Rahayu, rahayu, cukup. Rahayu, hayu, hama, mayu, hayu, ning, pawono, semesta, menyusui kita, salam, aku sayang kamu. Kita berada di Kerenggong. Nah, ini di tempatnya Mas Kartono, seorang pegiat lingkungan itu. Ini tadi udah satu kolam, jadi untuk pelepasan ke sungai. Ini persiapan untuk titik lainnya. Beliau juga banyak melakukan uji coba pertanian. Ini salah satu tempat uji coba aja untuk padi dengan sistem apa namanya pot. Ini juga persiapan lagi nyebar, Mas ya. Iya. Jadi Genkobi itu sering ini malak-malakin tanaman ke sini. Beliau juga punya bangkar tanaman banyak jenis dan Genkobi belum punya bangkar tanaman, jadi sering malak ke sini. Sudah melepas sekitar 3000-an. Ini untuk titik lain juga akan kita rilis di sungai biar menjaga ekologi. Ketika ekologi kita terjaga, maka kemakmuran manusia akan terjamin. Dan kalau toh kita akan berbicara soal itu ya, karena tumbuhan juga akan bertasbih, binatang juga bertasbih. Jadi harapannya binatang-binatang yang kita lepaskan ini, ikan-ikan yang kita lepaskan ini akan bertasbih kita. Untuk menjaga kelestarian alam memang kita butuh semua lini kehidupan saling bersinergi, dan saya pikir kesadaran terhadap ekologi, kesadaran terhadap kelestarian alam itu merupakan pintu masuk ke dalam peradaban atau budaya kosmo yang mulai berpikir ke kembali ke alam, kemudian ke apa kearifan lokal. Itu salah satu ciri dari masyarakat kosmo. Tapi untuk masyarakat Indonesia sendiri ya, kita masih butuh beberapa tahap lah kayaknya. Modern pun belum kita karena dalam pemikiran kritis juga belum. Tapi ya kita masih berani untuk melakukan melangkah mulai masuk ke dalam peradaban kosmos. Baik, sampai di sini pertemuan kita, semoga bermanfaat untuk kita semua untuk mengetahui kegiatan di apa sekolah keterampilan khusus. Anda cukup mengetik hashtag Labiologi Laboratori, jangan lupa kita semua. Dan untuk mengetahui kegiatan dari Genkobi Gerakan Konservasi Binatang Indonesia, ya bisa mengetik hashtag Genkobi 2023. Ini kan ini berinya ini rosa lah ini ya. Thank you.
bahaya, bahaya, berbahaya. Berbahaya itu. Panen. Cuaca mantap. Dan semoga trek tanah ini tidak terlalu berat dan pasti seru-seru aja. Kita berada di Curug Suruhan dan hari ini Geng Kopi membantu Mas Karsono, seorang penggiat lingkungan hidup, dan beliau juga aktif di pertanian. Kebetulan sedang punya ritual pangsem untuk melepas makhluk hidup. Dan ini sudah di beberapa titik di sungai-sungai di bawah, kemudian di Tekam. Nah, ini sekarang untuk di Suruhan. Semoga ikan-ikan ini bersinergi dengan alam, karena ketika ekologi terjaga, alam kita lestari, kemakmuran manusia akan lebih terjamin. Nah, ini untuk penghuni di Suruhan. Berlangganan di Gen Kopi TV Gerakan Konservasi Binatang Indonesia. Dan untuk mengetahui kegiatan dari Gen Kopi, Anda cukup mengetik hashtag Gen Kopi dengan semua. Dan untuk mengetahui program Gen Kopi dalam perintisan Sekolah Keterampilan Hidup Kuku Semarang Indonesia, Anda cukup mengetik
hashtag Radiologi Laboratori dengan huruf besar semua. Terima kasih. Rahayu, 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 teguh, rahayu. Hayu hamamayu, hayu ning bawono. Semesta menyusui kita. Salam, aku sayang kamu.